Pemirsa, terkait pembangunan IPAL Kota Jambi saat ini, pemerintah Kota Jambi meminta agar masyarakat Kota Jambi untuk dapat memaklumi terkait pengerjaan proyek IPAL Kota Jambi yang sedang berlangsung saat ini. Terkait target penyelesaian pembangunan instalasi pembuangan air limbah atau IPAL Kota Jambi yang saat ini tengah berlangsung, direncanakan akan ditargetkan untuk dilakukan tes commissioning pada bulan Mei 2023 mendatang. Wali Kota Jambi Syarif Fasa mengatakan, saat ini pengerjaan IPAL Kota Jambi sedang dilakukan penggalian untuk dibuatkan bak kontrolnya. Dirinya juga mengungkapkan bahwa pasca selesainya pembangunan IPAL Kota Jambi ini, nantinya jalan-jalan di Kota Jambi akan kembali normal lagi. Pihak pelaksana juga sudah melaksanakan pengaspalan-pengaspalan di jalur-jalur yang sudah dilalui. Memang masih ada dan kerusakan yang belum, karena itu memang perlu waktu, karena masih ada penggalian-penggalian untuk bak kontrolnya nanti ya. Kemudian mereka juga harus menyelesaikan nanti di bulan Mei 2023 ini. Insya Allah pasca bulan Mei ini nanti kondisi sarana-prasarana jalan dan lain sebagainya di Kota Jambi sudah kembali seperti semula. Sandi, JEK TV, melaporkan.